Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran dars dari Lusalik ila Alfiyah Ibn Malik, dan masih kita bahas tentang takhfif untuk kata ana, di mana kita telah sampai kalau di tempat saya halaman 218 masih membahas tentang fasil atau pemisah yang memisahkan antara ana dan khobarnya. Dan lebih tepatnya kita bahas tentang apabila khobar ananya ini merupakan khobar berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya adalah fi'il mutasharif dan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan doa, maka seringnya antara ana dan khobarnya, an yang merupakan takhfifan dari ana dan khobarnya, itu dipisahkan oleh beberapa pemisah, dipisahkan oleh beberapa kata. Yang pertama sudah kita bahas yaitu kata qad, kemudian yang kedua adalah huruf tanfis yaitu sin dan saufa, kemudian yang ketiga adalah huruf nafi semisal la, lan dan lam. Kemudian ya, kita akan masuk pada yang keempat yaitu kata lau, yang sepertinya ini juga sudah kita bahas namun tidak ada salahnya kita baca ulang. Ya, rabi, pemisah yang keempat ataupun fasil yang keempat yang memisahkan antara an mukhaffafah dari anna dengan khobarnya adalah kata lau. Wa nasu 'alaiha fi kutubin nuhati qalilun. Penjelasan tegas bahwasanya kata lau ini memisahkan antara an mukhaffafah dengan khobarnya ini adalah sedikit di kitab-kitab nahwu, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama nahwu. Ma'a padahal annaha katsiratun fil masmu'i. Padahal kasus ini sering didengar ataupun banyak dijumpai. Contohnya adalah dalam kalimat ukinu an law istafadal muslimu mimma yasma'u la salahal mujtama'u. Contohnya dalam kalimat au ukinu, saya yakin an, yaitu annahu, bahwasanya law seandainya istafadal muslimu, seorang muslim istafada bisa mendapat atau mengambil faedah mimma yasma'u dari semua yang dia dengar, la solahal mujtama'u, maka sungguh al mujtama' masyarakat solaha akan menjadi baik. Maka dalam kalimat ini kita jumpai ada kata an yang dia merupakan mukhaffafah dari kata anna. Kemudian isim ananya merupakan dhamir, yaitu aslinya adalah annahu, namun dhamir haknya di sini adalah diresapkan, kemudian setelah itu muncul kata lau, kemudian baru khobar dari an mukhaffafah, yaitu istafada al muslim dan seterusnya, yang merupakan jumlah fi'liyah. Ukinu, saya yakin an ay annahu, bahwasanya seandainya seorang muslim itu bisa mengambil faedah dari semua yang dia dengar, niscaya, ya sungguh niscaya akan baiklah kondisi masyarakat. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Jin ke-16, Allah katakan wa allawistaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqo. Maka pada wa allaw, ya wa allaw, maka ini aslinya adalah wa an law, dan annya ini merupakan mukhaffafah dari anna sehingga aslinya adalah wa annahu. Wa annahu lawistaqamu 'ala tariqah
la asqainahum ma'an ghadaq. Namun di sini an-nya ditakhfif, maka menjadi wa'an, kemudian isimnya dihapus, yaitu domir ha-nya. Kemudian setelah itu muncul kata lau, nah, setelah itu barulah muncul khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah. Wa'al lau ay wa'annahu lau, dan sesungguhnya lau seandainya istaqomu ala tariqah, mereka tetap istiqomah di atas tariqah, yaitu di atas jalan kebenaran, di atas jalan Islam, dalam beribadah hanya semata-mata kepada Allah dan beramal soleh, la asqainahum, sungguh kami akan berikan minum kepada mereka, ma'an ghadaqo, dengan air yang banyak. Maksudnya adalah kami akan curahkan kepada mereka rizki yang banyak. Wa qad warada tarkul fasili fi qawli syairi, dan juga terdapat kasus, ya, sampai di sini sudah selesai pembahasan tentang fasil yang biasanya memisahkan antara an mukhaffafah dengan khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah. Ada empat fasilnya. Yang pertama adalah kata qad, kemudian yang kedua adalah huruf tanfis yaitu sin dan sofa, yang ketiga adalah huruf nafis misal la, lan dan lam, kemudian yang keempat adalah tadi kata lau. Kemudian di tambahkan penjelasan oleh pensyarah di sini, dan juga terdapat kasus di mana antara an mukhaffafah dengan khobarnya itu tidak ada pemisah apapun. Misal dalam perkataan seorang penyair, alimu an alimu an yu'ammaluna fajadu qabla an yus'alu bi'adzami su'li. Maka dalam potongan bait syair yang pertama yaitu pada an yu'ammaluna, nah, maka di sini aslinya adalah annahu yu'ammaluna, namun di sini an-nya ditakhfif, kemudian dhamir ha-nya sebagai isim dari an mukhaffafah ini dihilangkan, kemudian setelah itu muncul khobarnya berupa jumlah fi'liyah yaitu yu'ammaluna fajadu. Adapun yang membuat kita bisa tahu bahwasanya an-nya di sini adalah an merupakan bentuk takhfif dari kata anna adalah dengan kita lihat fi'il mudhari setelahnya, yaitu kata yu'ammaluna. Di mana kata yu'ammaluna di sini nanti tidak mansuh, tetapi tetap marfu', yu'ammaluna. Maka ini menunjukkan bahwasanya an-nya di sini bukan an penasab fi'il mudhari. Ini berbeda halnya dengan an yang terdapat pada potongan bait syair di sebelah kirinya. Qobla an yus'alu bi'a'zami su'li. Maka di sini ada an yus'alu. Maka an-nya di sini kita lihat setelahnya ada fi'il mudhari yaitu yus'alu. Aslinya adalah yus'aluna. Maka diternasobkan dengan menghilangkan nun akhirannya, karena sebelumnya ada kata an. Maka ini menunjukkan bahwasanya an pada an yus'alu ini adalah an penasab fi'il mudhari. Maka antara an yang terdapat pada potongan bait syair yang sebelah kiri, an yu'ammaluna, dengan an yang terdapat pada sebelah kanan, dengan an yang terdapat pada potongan bait syair sebelah kiri, an yus'alu, itu statusnya adalah an yang berbeda. An pada an yu'ammaluna itu adalah merupakan an mukhaffafah dari kata anna, karena aslinya adalah annahu yu'ammaluna. Nah, buktinya adalah fi'il mudhari setelahnya itu tidak ternasabkan, yaitu yu'ammaluna. Sedangkan an yang kedua pada an yus'alu ini merupakan an penasab fi'il mudhari, buktinya adalah fi'il mudhari setelahnya mansub dengan menghilangkan nunnya, nah, menghapus nunnya. Ya, dan juga kita jumpai di sini pada an yu'amaluna, an mukhaffafah dari anna di sini, itu tidak terpisahkan oleh satu pemisah apapun antara dia dengan khobarnya, yaitu yu'amaluna. Wa yufhamu mimma sabaqa, maka ya, bisa dipahami mimma sabaqa dari penjelasan yang telah lewat,
Annal fasla ghairu wajibin fi salasati mawadi'ah. Bisa dipahami dari penjelasan yang telah lewat bahwasanya memisahkan antara an mukhaffafah dari khobarnya dengan satu pemisah yang kita bahas itu hukumnya ghair wajib, tidak wajib. Fi salasati mawadi'ah di tiga kondisi. Al-awalu yang pertama adalah ya, idza kana al-khabaru jumlatan ismiyatan. Kondisi yang pertama adalah apabila khabarnya ini berupa jumlah ismiyah. Contohnya adalah dalam kalimat i'tiqadi an awaqibus sabri mahmudatun. I'tiqadi ay i'taqadtu. I'tiqadi saya berkeyakinan. An ay annahu bahwasanya awaqibus sabri akibat dari kesabaran mahmudatun adalah akibat yang baik, akibat yang terpuji. Ya, maka di sini kata i'tiqadi ini merupakan mubtada, kemudian khabarnya berupa jumlah yang terdiri dari an mukhaffafah, dari anna beserta isim dan khobarnya. Ya, maka an awaqibus sabri mahmudah, satu kesatuannya dia merupakan khobar dari kata i'tiqadi. Kemudian di sini pada an awaqibus sabri mahmudatun, ya, an yang di sini adalah takfif dari kata anna, aslinya adalah annahu. Ya, maka isim ananya itu dihilangkan, dimahdufkan, dihadaf, yaitu dhamir ha. Kemudian awaqibus sabri mahmudatun, ya, satu kesatuannya ini merupakan jumlah ismiyah yang berkedudukan sebagai khobar an mukhaffafah. Di mana awaqibus sabri ini adalah mubtada, kemudian mahmudatun adalah khobarnya. Ya, maka di sini kita jumpai ya, ketika khobar dari an mukhaffafa ini berupa jumlah ismiyah, maka dia bisa tanpa pemisah, tanpa fasil apapun antara an mukhaffafa dengan khobar yang berupa jumlah ismiyah. Kemudian yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus ayat 10, Allah katakan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari doa mereka adalah annahu bahwasanya alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Maka di sini an pada anilhamdulillahi rabbil alamin, annya itu merupakan mukhaffafah dari kata anna. Kemudian isim annanya itu dhamir ha itu dibuang. Kemudian jumlah ismiyah yaitu alhamdulillahirrabbilalamin ini berkedudukan sebagai khobar an mukhaffafah. Dan di sini sama sekali tidak ada pemisah antara an mukhaffafah dengan khobarnya yang berupa jumlah ismiyah. Illa kecuali idza qusida an nafyu. Kecuali dimaksudkan negatif. Atau kecuali kalimatnya itu diinginkan adalah kalimat negatif. Fayufsalu baina an wa khabariha biharfin nafyi. Maka apabila yang diinginkan dari kalimat itu adalah kalimat negatif, maka antara an dan khabarnya itu dipisahkan dengan huruf nafi. Saya kira ini logis, tanpa perlu mungkin kita buat kaedah. Ya, logis saja karena ini maksud kalimatnya adalah maksud kalimat negatif, ingin mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung makna tidak, maka ya tentunya harus ada huruf nafinya. Nah, bagaimana mungkin kita buat kalimat negatif yang ada kata tidaknya kalau tidak ada huruf nafinya. Maka ini menurut kami pribadi ini secara logis pun masuk dalam artian tanpa kita bikin kaedah. Ini secara zauq lughawi saja sudah bisa kita pahami.
Nahwu contohnya adalah dalam kalimat ra'aitu an la sadiqa wafiyun. Ra'aitu, saya melihat atau saya berpandangan an bahwasanya la sadiqa wafiyun, tidak ada sadiq, teman yang jujur. Kemudian isim mukhaffafahnya itu adalah dhamir ha, namun dia dihapus. Kemudian setelahnya itu adalah khobarnya. Dan khobarnya di sini adalah jumlah manfiyah, jumlah yang negatif. Yaitu la sodiqo wa fiyun. Diawali oleh la nafiyah, lil jins. Kemudian contoh yang lain, wa minhu, di antara contoh yang lainnya adalah pada kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ya qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, contoh yang lain, fa illam yastajibu lakum, atau sebelumnya pada asyhadu an la ilaha illallah, maka an-nya di sini adalah an mukhaffafah dari kata anna, ya, karena aslinya adalah asyhadu annahu la ilaha illallah. Kemudian contoh yang lain pada surat Hud, Allah Ta'ala berfirman, fa illam yastajibu lakum, kemudian illam, nah, aslinya adalah in lam. In, jika lam, ya, tidaklah yastajibu lakum, mereka mengijabai dakwah kalian, menerima dakwah kalian, ka'lamu maka ketahuilah annama unzila bi'ilmillah. Wa an la ilaha illahu. Ya, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya ya, dia yaitu Al-Qur'an unzila diturunkan bi ilmillah, ya, dengan ilmu Allah. Ya, wa an la ilaha illahu, dan ketahuilah an bahwasanya yaitu annahu la ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak kecuali dia. Fahal antum muslimun, maka apakah kalian mau untuk memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat footnote nomor 1 berkaitan tentang wa an la ilaha illahu. Dikutipan surat Hud ayat 14. Dan Sarah mengatakan di footnote nomor 1, wa an la ilaha illahu, wa an la ilaha illa huwa, maka an-nya di sini adalah mukhaffafatun min as-sakilati, merupakan bentuk takhfif dari bentuk sakilahnya, yaitu bentuk takhfifan dari kata anna. Wasmuha mahdhufun, adapun isim an mukhaffafahnya mahdhufun, dihapus. Kemudian la, ya, la-nya di sini la ilaha illa huwa, la-nya di sini adalah nafiyatun lil jins, la nafiyah lil jins. Kemudian ilaha, kata ilaha di sini ismuha berkedudukan sebagai isim la nafiyah lil jins. Mabniun alal fathi, i'rabnya adalah mabni atas fathah, fi mahalli nasbin, mahalnya nasab. Wal khobaru, adapun khobar dari la nafiyah lil jins tersebut, mahdhufun, mahdhuf, dihapus dari kalimat. Takdiruhu, kalau dimunculkan nanti munculnya adalah kata hakun. Kalimat asalnya adalah la ilaha hakun. Hak yang benar. Kemudian pada illahua, ya illahua, ya di sini dianggap sebagai badalun minat domiri al-mustatiri fil khobari. Dianggap sebagai badal dari domir mustatir yang terdapat pada khobar la nafiyah lil jins. Ya, karena tadi la ilaha, ini aslinya adalah la ilaha haqqun. Kemudian pada illahuwa, ini dianggap sebagai badal dari khobar yang terdapat pada khobar, domir yang terdapat pada khobar. La nafiyah lil jins yang mahdhuf tadi. Dan domirnya di sini dianggap domir mustatir. Ya, kita lanjutkan.
Wa amma takdirul khobari bi kalimati maujudun falaysa bisohihin. Adapun untuk mengandaikan bahwasanya khobar la nafiyah lil jins yang mahdhuf tersebut kita takdirkan dengan kata maujudun ada, la ilaha maujudun, tidak ada ilah yang ada, falaysa bisohihin, maka ini merupakan hal yang tidak benar. Li'anal alihata al-ma'budata min dunillahi kathiratun wa maujudatun. Karena berbagai macam sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu banyak dan ada. Ya, wala yahsulu bihadzal taqdiri al-maqsudi min isbati ahqiyati uluhiyatillahi wa butlani ma siwaha. Sehingga tidak terwujudlah dengan pengandaian ini, itu diandaikan bahwasanya khobar lan nafiyah lil jins yang mahdhuf itu adalah kata maujudun, tidak terwujud, maksud dari menetapkan hak sesembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan batilnya sesembahan selainnya. Amma takdiruhu bi akun, adapun dengan kita takdirkan bahwasanya khobar la nafiyah lil jins yang mahdhuf tersebut adalah kata hakun, atau kita takdirkan khobar yang di mahdhuf tersebut adalah ma'budun bihaqin, ya, kata ma'budun bihaqin, disembah dengan hak, fayadullu, maka hal ini menunjukkan ala butlani jami'i mayu'badu min dunillahi, atas batilnya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Wa bayanu anna al-ilaha al-haqqa wallahu wahdahu la syarika lahu. Dan juga ini menjelaskan bahwasanya ilah yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada satupun sekutu baginya. Maka intinya di sini pensyara ingin menegaskan dan mengingatkan kepada kita bahwasanya takdir yang tepat untuk khobar la nafiyah lil jins yang dimahdhuf pada la ilaha ini adalah la ilaha haqqun atau la ilaha ma'budun bihaqqin. Nah, bukan la ilaha maujudun. Dan memang karena makna inilah yang dipahami oleh orang-orang musyrik zaman dahulu ketika mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mereka tidak mau karena paham maknanya, karena dengan mereka mengucapkan la ilaha illallah maka artinya mereka harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Dan sekali lagi kita punya kaidah ketika antara pembicara dengan penerima informasi itu saling memahami apa yang ingin dikatakan dan apa yang ingin diterima informasinya, maka kita bisa meringkas kalimat. Maka sesuatu yang harusnya ini muncul bisa kita tidak munculkan. Ya, namun yang jadi permasalahan adalah bagi pihak-pihak yang ini bukan penerima informasi langsung, pihak-pihak yang ini bukan penerima informasi langsung memungkinkan untuk salah memahami ini bagian yang dihilangkan itu aslinya apa kalau dimunculkan. Ya, oleh karena itulah di sini ada pembahasan seperti ini ya, untuk menegaskan bahwasanya ini yang dihilangkan dari kalimat itu yang benar adalah kata ini. Kembali ke permasalahan. Asani yang kedua, kondisi yang kedua di mana kita tidak wajib untuk memisahkan antara an-mukhaffafah dengan khobarnya, an-mukhaffafah dengan khobarnya, adalah idza kana al-khabaru jumlatan fi'liyatan fi'luha jamidun. Adalah ketika khabarnya berupa jumlah fi'liyah, namun fi'ilnya di sini adalah fi'il jamid. Ya, bukan fi'il mutasarrif, tapi fi'il jamid. Ya, fi'il jamid adalah fi'il yang tidak menerima perubahan. Ya, semisal kata laisa, maka dia senantiasa dalam bentuk madinya. Tidak memiliki bentuk mudhari, tidak punya bentuk fi'il amar.
Contohnya dalam kalimat alimtu an laisa lidzulmi baqaun. Alimtu, saya mengetahui, an ai annahu, bahwasanya laisa lidzulmi, ya, tidaklah bagi kedzaliman baqaun, itu abadi. Ya, tidak ada keabadian bagi kedzaliman. Ya, maka di sini ada an yang merupakan takhfifan dari kata anna. Ya, kemudian isim an mukhaffafahnya di mahdhuf, yaitu bamirha, aslinya annahu. Kemudian setelahnya laisa lidzulmi baqaun, ini merupakan jumlah yang diawali oleh kata laisa, yang mana laisa ini termasuk dalam kategori fi'il, yaitu fi'il jamid. Maka di sini antara an mukhaffafah dengan khobarnya ini tidak ada pemisah. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa an laisa lil insani illa ma sya'a. Maka an-nya di sini adalah bentuk takhfif dari kata anna, karena aslinya adalah wa annahu laisa lil insani illa ma sya'a. Dan sesungguhnya tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Maka an-nya di sini adalah takhfifan dari kata anna, kemudian isim an mukhaffafahnya itu adalah mahdhuf, kemudian laisa lil insani illa ma sya'a, ini merupakan jumlah yang berkedudukan sebagai khobar dari an mukhaffafah. Kemudian asalis, kondisi yang ketiga adalah idza kana al khobaru jumlatan fi'liyatan fi'luha mutasarrifun walakin qusida bihi addu'a'u. Apabila khobarnya berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya adalah fi'il mutasarrif, namun maksudnya adalah doa. Namun dimaksudkan dengannya dengan, namun maksudnya adalah untuk menunjukkan doa. Contohnya adalah pada kalimat adamallahu taufiqaka wa an asbagha alaika ni'amahu wa razaqaka syukraha. Adamallahu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiqaka, taufik kepadamu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ataupun melanggengkan taufikmu. Bahasa terjemah bebas kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepadamu. Wa an asbagha alaika ni'amahu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-nikmat kepadamu. Wa razaqaka, dan memberikan rizki kepadamu. Syukroha, untuk mensyukurinya. Ya, maka di sini ada an, pada an asbagha alaika ni'amahu. Nah, kalimat asalnya adalah wa annahu asbagha alaika ni'amahu. Ya, maka di sini an-nya adalah bentuk takhfif dari kata anna, kemudian isim ananya dihapus. Nah, kemudian asbagha alaika ni'amahu. Nah, saya bermudah-mudah di sini satu kesatuannya, dia sebagai khobar an mukhaffafah. Dan di sini khobarnya berupa jumlah fi'liyah, dan fi'il yang mengawali jumlah fi'liyah tersebut adalah fi'il mutasarif, yaitu kata asbagha. Ya, asbagha punya madi, punya mudhari, punya amar. Asbagha yusbihu asbil. Maka dia fi'il mutasarif. Namun karena maksud dari kalimat adalah untuk menunjukkan doa, maka dalam kondisi ini antara an mukhaffafah dengan khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah, fi'il mutasarif, nah, ini tidak harus diberi pemisah. Contoh lain, ya, di antara contoh yang lain adalah semisal kirof di ayat ke-9 surat Nur, namun dengan menggunakan kiroah nafi al-madani. Itu pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wal khamisah anna ghadaballahi 'alaiha. Ya, adapun kiroah Hafs dan ulama kiroah yang lain membaca sebagaimana yang dikutip oleh pensyarah di sini, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha. Adapun ini kasusnya kasus li'an. Adapun yang kelima kalinya adalah ditambahi bahwasanya murka Allah akan tertimpa atasnya apabila dia bohong. Maka nafi al-madani membaca
anna ghadaballahi alaiha, pada anna ghadaballahi. Ini kalau qiraah nafi' dibaca an ghadiballahu alaiha. Ya, kalau qiraah nafi' dibaca an ghadiballahu alaiha. Seperti yang dikatakan oleh pensyarah di sini, bisighatil fi'li al-madi ghadiba. Dengan menggunakan sigah fi'il madi pada kata ghadaba itu dengan fi'il madi ghadiba. Kalau qiraah hafaz pakai sigah isim ghadaballahi, ghadaballahi. Namun kalau qiraah nafi itu menggunakan sigah fi'il madi ghadiba. Kemudian wa taskinin nuni dengan mensukun nunnya pada anna dibaca sukun nunnya an. Tapi kita lanjutkan bahwa ini masih membahas tentang pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nur ayat 9, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha. Di mana untuk qiraah nafik, nafi' membaca dengan wal khamisata an ghadiballahu 'alaiha. Maka untuk qiraah nafi' menganggap bahwasannya an-nya di sini adalah an mukhaffafa dari kata anna. Nah, kemudian aslinya adalah annahu, ya annahu ghadiballahu 'alaiha. Ya, bisighatil fi'li al-madi ghadiba. Nah, untuk qiraah nafi' ini dengan menggunakan sighah fi'il madi yaitu kata ghadiba, ghadabanya menggunakan ghadiba. Kemudian wa taskinin nuni, nun pada anna itu disukun menjadi an karena dia dianggap takhfifan dari kata anna, aslinya annahu. Wa baqiyatus sab'ati qara'u bitasdidi anna wa nasbi ma ba'daha. Adapun ulama qiraah sab'ah yang lainnya mereka membaca dengan mentasdid kata anna dan menasab kata yang terletak setelahnya yaitu annanya di sini ditulis tetap anna dalam bentuk sakilahnya. Kemudian adapun kata ghadabnya di sini di bentuk dalam bentuk isim masdar bentuk masdar ya ghadaba, ghadaballahi 'alaiha. Wa innama taraka wa innama tarkul fasli fi hadhihi al-mawadhi'i ats-tsalatsati li'anna an-nasibata lil mudhari'i la taqa'u fi mithli dhalik. Adapun tarkul fasli, meninggalkan pemisah ataupun tidak menggunakan pemisah yang memisahkan antara an mukhaffafah dari an mukhaffafah dari kata anna dengan khobarnya di tiga keadaan tadi. Alasannya adalah li anan nasibata lil mudhari'i, karena an yang merupakan penasab untuk fi'il mudhari la taqa'u fi mithli dzalika. Ya, tidaklah tako, tidaklah terjadi fimi seridhalika untuk kasus-kasus semisal tadi. Ya, fala lubsa bainaha wa bainal mukhaffafati, sehingga tidak ada kerancuan ya, antara an penasab fi'il mudhari dengan an mukhaffafah. Maka alasan logisnya di sini adalah kenapa kok dalam kondisi tadi, yaitu ketika ya, khobarnya jumlah ismiyah, kemudian ketika khobarnya berupa jumlah fi'liyah, namun fi'ilnya mutasarif yang maksudnya adalah doa, kemudian yang ketiga adalah apabila khobarnya merupakan jumlah fi'liyah, namun fi'ilnya adalah fi'il jamid, ya, itu boleh tidak ada pemisah antara an mukhaffafah dengan khobarnya ini, dikarenakan kalau an-annya adalah an penasab itu tidak bisa dimunculkan di kondisi-kondisi tersebut. Sehingga di sini enggak ada kesamaran untuk kita bedakan oh ini mana an masdari atau an penasab fi'il mudhari dengan an mukhaffafah. Artinya jelas, oh ini enggak mungkin an-nya an penasab karena an penasab enggak mungkin di kondisi seperti ini. Maka ini adalah an yang lain yaitu an mukhaffafah dari kata anna. Wa hadza makna qawlihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik wa in tukhaffaf anna fasmuha dan seterusnya. Fa zakara salasatan min ahkamiha ba'da takhfifi. Kemudian beliau sebutkan
tiga hukum untuk kata anna setelah dia ditakhfif. Fa inna qawlahu, adapun untuk perkataan beliau, fasmuha, maknahu, maknanya adalah baqa'u amaliha, tetap beramalnya, an yang ditakhfif tadi, anna yang ditakhfif tadi. Wa illa lam yakun isman laha, nah, jika tidak dimaknai demikian maka tentunya domirha yang dia dihapus, yang domirhanya ini adalah sebagai isim anna, itu tidak akan menjadi isim dari kata anna yang ditakhfif tadi. Wa hadha al hukmu al awwal, maka ini adalah hukum yang pertama. Hukum yang pertama adalah fungsi an yang merupakan mukhaffafah dari anna ini masih berlaku, yaitu dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah, jadi dia masih memunculkan isim. Namun isim dari an mukhaffafahnya ini adalah mahdzuf. Walam yadhkur annahu dhamirun li dhikin nadhmi, dan beliau tidak menyebutkan bahwasanya isim an mukhaffafah dari kata anna yang dimahdzuf tersebut adalah dhamir. Beliau tidak sebutkan demikian li dhikin nadhmi, karena sempitnya nadhom. Ya, karena ini kalau buat nadhom itu harus memperhatikan tentang ketentuan-ketentuan nadhom, sajaknya, kemudian juga kesesuaian antara bunyi kata dengan potongan bait sebelum dan setelahnya. Karena ini sepertinya kok kalau mau dijelaskan bahwasanya ini yang dimahdzuf itu adalah dhamir, kok kayaknya kok juga nggak mungkin, malah nanti merusak keindahan nadhom, maka ini kemudian tidak disampaikan dalam bait beliau. Itu yang dimaksud dengan lidikin nazmi, karena sempitnya nadhom. Waqat yustafadu mimma ba'dahu, namun ini bisa kita ambil faedah ataupun bisa kita simpulkan dari apa yang beliau jelaskan setelahnya. Waqaluhu, adapun perkataan Ibnu Malik, istakanna, ai maksudnya adalah istatara waqtafa, maksudnya adalah dhamir tersebut yang berkedudukan sebagai isim an mukhaffafah, nah, itu adalah istakana, ai maksudnya adalah istataro, tersembunyi, waqtafa, dan samar. Wa khuffifa nunul fi'li lidharurati, adapun nun pada fi'il istakan, aslinya adalah istakanna, itu ditakhfif atau istakinna, ya istakinna atau istakanna. Nah, ini nunnya itu ditakhfif, dibaca istakan, aslinya istakanna, ini lidharurah, karena darurat, ya kebutuhan syair, kebutuhan nadhom. Wal aslu, dan asalnya adalah istakanna. Wa hadha al hukmu asani, maka ini adalah hukum yang kedua. Ya, hukum kedua adalah isim an mukhaffafahnya di istitarkan ataupun di mahdzuf. Wa asyara ila salifi biqaulihi, adapun untuk hukum yang ketiga, ya, beliau isyaratkan dengan beliau katakan, wal khabar ij'al jumlatan min ba'di an, adapun khabarnya jadikanlah dia berupa jumlah dan diletakkan setelah kata an. Ya, an mukhaffafah dari kata anna. Jadi ada tiga hukum. Yang tadi ketika dia ditakhfif dia tetap beramal menasabkan isim merofakkan khobar, maka dia tetap butuh isim. Kemudian yang kedua adalah isimnya berupa domir, namun domirnya di sini dia diistitarkan ataupun dimahdzuf. Kemudian hukum yang ketiga adalah khobarnya berupa jumlah. Tsumma qala, kemudian beliau katakan, wa in yakun fi'lan, dan seterusnya. Ai maksudnya adalah wa in yakun al-khabaru jumlatan fi'luha la yadullu ala du'ai wa la yamtani'u tasrifuhu fal ahsanu al-faslu baina an wa khabariha bima dzukira.
Maksudnya adalah apabila khobar dari an mukhaffafah tersebut berupa jumlah, itu jumlah fi'liyah yang mana fi'ilnya ini tidak menunjukkan atas doa dan juga tidak terhalangi tasrifnya, maksudnya dia adalah fi'il mutasarrif, maka yang paling bagus adalah memisahkan antara an mukhaffafah tersebut dari khobarnya dengan pemisah-pemisah yang telah disebutkan. Itu qad, kemudian sin, saufa, dan yang lainnya. Artinya apa? Tidak wajib. Ya, tidak harus. Ya, tapi ahsan, baiknya. Paling baik. Wa qauluhu, adapun perkataan Ibnu Malik, wa qalilun dzikru lau, dan sedikit penyebutan atau penjelasan kata lau oleh para ulama sebagai pemisah antara an mukhaffafah dengan khobarnya. Ai, maksudnya adalah qalla minan nahwiyyina man dzakara lau. Sedikit dari para ulama nahwu yang menyebutkan kata lau sebagai pemisah antara an mukhaffafah dengan khobarnya. Namun wahada, namun hal ini la yunafi, tidak meniadakan wurudaha kathiran fil kalamis fasihi. Tidak meniadakan bahwasanya ini terdapat atau ini banyak terdapat dalam bahasa Arab yang fasih. Kasus ini banyak terdapat di bahasa Arab yang fasih, banyak terjadi di kalimat-kalimat bahasa Arab yang fasih. Ya, maka sedikitnya para ulama menyebutkan tentang suatu hal ini tidak senantiasa menunjukkan bahwasanya hal itu jarang terjadi. Karena ternyata di sini untuk kasus lau sebagai pemisah antara an mukhaffafah dengan khobarnya itu dikatakan oleh pensyarah banyak terjadi, sering terjadi. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sedikitnya penjelasan para ulama tentang hal tertentu ini tidak senantiasa menunjukkan bahwasanya hal itu jarang terjadi. Ya, boleh jadi sebaliknya. Baik, demikian pembahasan kita di kesempatan kali ini. Selesai sudah pembahasan tentang hukum tentang an mukhaffafah, ya, an mukhaffafah dari kata anna, dan insyaallah taala kita akan selesaikan di pertemuan berikutnya tentang takhfif untuk kata ka'anna. Demikian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.